Ya, kita akan saksikan ini adalah nama-nama dari para anggota JKT48 yang akan tampil dalam mini exhibition menghadapi Indonesia Woman All Star. Menarik bagaimana kita melihat idol group ini tampil sporty dan tampil memeriahkan rangkaian Pocari Sweat Futsal Championship. Tidak hanya dengan menyumbangkan lagu, tapi juga dengan tampil sebagai suatu tim futsal. Betul. Kita kan sangat menarik ya. Kita lihat apakah nanti anak-anak dari Woman Indonesia All Star bermain serius atau tidak. Kita akan lihat, ini adalah lineup dari Indonesia Woman All Star. Dan ini adalah komposisi pemain dari Indonesia Woman All Star yang akan kembali tampil kali ini menghadapi para pemain atau para anggota idol group JKT48. Cukup menarik ya Koncita, kita dari sini sekarang pertandingan 6 melawan 5 Koncita. Betul. Ini menyalahi regulasi ya Koncita. Ya, sepertinya tadi terjadi sebuah kesalahan miskomunikasi di antara para anggota dari JKT48. Berusaha kali ini untuk merebut bola dari Indonesia Woman All Star. Fitri gagal melewati. Tiga menit waktu yang tersisa saat ini. Tentunya ini adalah hiburan yang menarik dan memberikan suasana yang berbeda pula, tidak hanya kepada para futsal lovers, tapi juga saya yakin kepada para anggota idol group JKT48 ini. Kita lihat penjaga gawangnya ya. Lihat, ya, dia lari dari gawang. Ya, kita lihat bagaimana penjaga gawangnya saat ini berbincang-bincang dengan seru sepertinya dengan Rani Mulyasari tadi. Sebuah kesempatan Rani Mulyasari.
di 48. Ini kalau Anda bisa hadir langsung di Gor Citra Arena dan mendengarkan seperti apa sorak-sorai penonton, Anda pasti mengira ini adalah partai final. Betul. Karena ramai sekali supporter yang memberikan dukungan kepada kedua skuad ini. Ini nampaknya harus siap tabung oksigen ya, Gor Citra. Fitri. Rani Mulyasari kembali mencoba. Saya belum pernah melihat bench dari para pemain futsal secantik dan sebening-bening ini, Coach Feve. Oh, gol Fitri. Kita lihat akhirnya Fitri Rosdiana mencetak gol. Yeah. Nampaknya pemain Women Indonesia All Star bisa feminim juga, Conchita. Ya. Yeah. Luar biasa. Dihadapkan dengan para wanita feminim, tidak kalah feminim. Betul. Satu sama skor sementara. Walaupun tadi peluit sudah berakhir sebenarnya. Betul. Namun ternyata wasit kasihan sama JKT48. Dan sepertinya anak-anak JKT48 juga tadi udah terlanjur sayang ada di depan mulut gawang. Dia bagaimana penampilan dari JKT48 kontra Indonesia Women All Star di babak pertama dengan skor sementara 1-1. Sesaat lagi kita juga akan melihat untuk Samarinda yang akan berhadapan dengan tuan rumah kita yaitu Bandung. Yes. Dan jangan kemana-mana, masih di Grand Champion Pokari Sweat Futsal 2017. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua antara JKT48 dan Indonesia Women All Stars. Baiklah. Itu sepertinya kedua tim sudah siap melakukan jalannya pertandingan dan juga kedua wasit sudah siap memimpin jalannya pertandingan. Kita akan lihat bersama-sama siapakah yang akan menangkan pertandingan kali ini. Luar biasa teman-teman kita ini dari JKT48. Ya, dan kita langsung aja menyaksikan ini dia babak kedua antara tim JKT48 melawan Indonesia Women All Star. Salabers, kembali kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua masih mempertemukan JKT48 dengan Indonesia Women All Stars, di mana skor sementara saat ini adalah 1-1.
Udah.